Oke. Nah, ulti. Iya. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah klik video ini. Selamat datang di channel Impian Guys ya. Nande ya metik keren sai kimochi teman-teman. Dan teman-teman, di video kali ini aku mau kasih tahu tutorial cara bermain game Android teman-teman menggunakan joystick ini teman-teman ya, menggunakan joystick ini teman-teman, alias pakai stick ya, kayak stick PS gitu loh ya guys ya. Nah, teman-teman ini gampang banget, cuman syaratnya teman-teman itu harus pakai PC kalau mengikutin cara aku ya, alias harus pakai emulator. Jadi kan memang bisa teman-teman pakai di keyboard, cuman kayaknya kurang yahut begitu teman-teman ya, kayak kurang enak gitu ya guys ya. Mungkin ya guys ya, kurang enak gitu juga ngeklik tombolnya tuh harus klik sini ya kan teman-teman, terus harus ngeklik ke sini teman-teman tuh ya kan, harus ngeklik ke sini. Jadi mungkin agak ribet. Nah, sekarang aku mau kasih tahu caranya main pakai joystick ini, gampang banget sebenarnya. Ini nggak usah dikasih tutor juga teman-teman udah pada tahu ya guys ya. Nah, yang pasti teman-teman harus punya sticknya dulu yang kayak gini, yang USB ya guys ya, yang USB. Ini beli paling ada yang 100 ribuan juga ada teman-teman, murah ya guys ya. Nah, tinggal dicolok aja teman-teman, harus lihat dulu nih ya guys ya, teman-teman harus lihat dulu di sini ada gambar gamepad tidak tersambung ya. Ini aku pakai LD player ya guys ya. Nah, setelah teman-teman konekin nanti dia bakalan nyala tuh gamepad tersambung begitu ya. Ini aku coba ya guys ya. Nah, gamepad terdeteksi tersambung. Nah, berarti sudah connect ya guys ya. Nah, stick Xbox ini aku yang KW. Teman-teman bisa beli dan ini sudah connect otomatis, nggak perlu driver apa-apa, plug and play ya guys ya. Teman-teman bisa pakai, bisa juga pakai yang Logitech dan lain-lain guys. Nah, caranya gampang banget teman-teman ya, tinggal dipetain aja tuh ya guys ya. Ini gampang banget sumpah dah. Ini aku kecilin badan dulu biar kelihatan ya guys ya. Set. Nah, tinggal dipetain aja nih teman-teman, klik yang gambar pemetaan keyboard di sini. Nih ya, ini dia ada, klik yang gamepad. Nah, udah tinggal di drag and drop. Nah, kalau ini kan pindahkan kontrol joystick. Nah, berarti ini joystick kiri tuh guys ya. Berarti ini taruh di kiri sebelah sini teman-teman ya kan. Nah, terus ini kontrol tampilan joystick kanan itu yang di sini ya guys ya. Nih, joystick kanan. Jadi biar dia itu bisa nengok-nengok begitu ya. Di sini ya guys ya, di tengah-tengah aja nih ya kan. Nah, terus tinggal teman-teman klik tombol-tombol yang ada di sini buat ninju. Nah, ini direkomendasiin buat kalau perang ya guys ya, karena kalau buat ngeklik fitur yang lain ya pakai mouse aja teman-teman ya. Tinggal diklik aja di sini ya guys ya. Misalnya aku mau klik ini. Ini kalau ninju atau basic attack aku mau pakai X karena lebih gampang ya guys ya. X jatuh itu mah X sih di yang stick PS. Ini di stick Xbox ini A ya guys ya. Nah, udah ya guys, digeser dikit biar tengah. Terus ini lompat. Aku kalau mau lompat itu aku mau ngeklik yang B kayaknya enak ya guys ya. Lompat itu klik B. Nah, set. Nah, terus aku kalau mau ngeklik lari cepet ya, ini guys, ini lari cepet teman-teman, bukan lari cepet sih, kayak menghilang gitu, visibility, invisibility. Aku mau ngeklik yang Y. Nah, terus di sini nanti kayak ada ulti dia guys ya. Aku mau ngeklik yang X. Nah, begitu teman-teman ya, ini digeser sedikit ya guys ya. Nah, terus tinggal ini guys, skill-skillnya pakai yang ada RT, RB, LT, LB teman-teman. Kita klik aja di sini, klik yang ini, set begitu. Nah, terus kita klik lagi yang ini. Tadi dulu ini kan RT, berarti ini atasnya RB. Nah, ini sebelah sini LB, sebelah sini ini adalah LT. Udah cukup ini aja yang harus teman-teman peta ya guys ya. Nah, lanjut teman-teman, ini tinggal kayak gini aja udah, yang lain nggak perlu ya guys ya. Ini nggak perlu ya kan, ini otomatis ya guys ya. Oh, ini juga perlu guys, ini buat ulti mereka nih guys. Berarti kalau buat ulti mereka kita pakai tekan berbarengan ya guys. Nah, hasilkan tindakan sentuh berulang. Nah, ini jangan 5 kali, ini kita klik 2 kali, kita klik 2 kali yang ulti buat si. Nah, ini klik 2 kali nanti kita bakalan ngeluarin ulti si siapa sih namanya, lupa aku, Hino ya guys ya. Nah, aduh udah ada guys,
Nah, itu maksudnya guys, masih bisa guys ya. Ini kita klik berdua kali untuk ultinya si Hino, dan ini klik dua kali untuk ultinya si siapa sih, aku lupa nama-namanya, sumpah udah lama nggak main guys. Begini kita simpen aja guys kalau begitu. Nah sekarang kita akan jalanin ya guys ya, ini mouse-nya aku umpetin di sini dah tuh ya kan, di sini. Nah tuh dia, semudah itu kan ini buat nengok. Nah ya kan tuh, set. Nah tuh begitu teman-teman, kita akan lompat ya. Salah. Ah, easy sekali nggak sih teman-teman. Nah sekarang kita akan ke sini guys. Bisa karena terbiasa ya, nanti teman-teman bakalan terbiasa dengan sendirinya guys tuh. Ada Minato guys. Ada Minato teman-teman. Di sini ada siapa ya, kita lihat ya. Ada anak Freedom. Ada anak Freedom juga guys. Si Mia nih guys ya. Aku di-kick lagi guys sama dia guys dari klannya karena aku udah lama nggak aktif, tapi nggak apa-apa ya guys ya. Set langsung. Oke, ini kita bisa. Karena itu nggak bisa dikirim. Nah sekarang kita akan langsung coba aja kalau gitu teman-teman ya. Kita ke battle, kita ke Dungeon aja kalau gitu. Kita ke Konoha Trial yang murah aja. Yang murah. Kita ke yang normal aja guys ya. Kita Express Star. Oke, buat tim. Oke, Express Star. Oke, let's go. Kita akan coba teman-teman bersama-sama. Oke. Kita tunggu. Nah, ini ada mercenary alias bot ya, guys ya. Let's go. Sekarang kita akan mulai. Kita akan ke Konoha yang normal aja, teman-teman. Let's go. Kita akan menggunakan ini, kita di sini aja dah. Enggak apa-apa ya, guys ya. Oke. Let's go, teman-teman. Sekarang kita akan klik ya. Ultinya aku lupa, guys. Emang butuh penyesuaian ya guys ya. Oke, butuh penyesuaian teman-teman ya. Masih ada musuh nggak? Enggak ya. Oke, butuh penyesuaian. Nah, cakep begitu teman-teman. Oke. Masih ada musuh ternyata di situ guys. Masih ada musuh. Aduh, butuh penyesuaian guys ya. Udah, let's go. Nah, ini guys. Mantap sekali ya. Semudah itu teman-teman. Aku tuh penasaran buat ultinya sih, ini masih 54%. Let's go dulu. Aduh, dia keluar lagi guys ultinya guys. Tapi emang jalannya agak ribet deh. Udah begitu doang guys. Enggak begitu dong, ninggoy dia. Nah, kita lihat guys. Emang butuh penyesuaian. Oke, ulti. Let's go, ulti. Jangan di sini guys. Ulti ya guys ya. Nah di sini aja nih ulti nih. Kita ulti di sini guys. Oke, let's go untuk set. Ya guys, ultinya guys. Ultinya itu. Nah, sekarang ulti aku nih guys. Habis ini guys ya. Dia diem aja guys. Kocak. Kita di sini. Oke. Nah, ulti. Damn. Ulti Sanji. Oke, gampang sekali teman-teman. Cuman memang butuh penyesuaian aja guys ya, karena jariku kayak biasa pakai keyboard teman-teman. Oke, itu udah. Kemana jalannya kemana? Tuh, sampai dia belum sempat ulti udah minggu. Iyalah, ini kan yang normal ya guys ya. Butuh penyesuaian aja guys. Nah, tuh. Kalau dari HP memang lebih enak sih.
banget, mantap sekali. Wow, sudah deh sama. Dan dia, himitze, kagak ada gambarnya. Waduh, sudah deh senja. Oke. Ah, itu tujuan guys, aku lupa pencet guys ya. Apanya pencet apa sih tadi tuh? Tak tak tak. Itunya tuh kayunya lupa dibikin ya guys ya, buat jadi kayu teman-teman. Oke, semudah itu dan segampang itu teman-teman tutorial kali ini ya guys ya. Semoga teman-teman bisa main pakai stick, cuman mungkin kalau sticknya lebih bagus lebih enak ya, suaranya nggak bakalan kayak gini nih. Nggak bakalan gitu mungkin ya guys ya. Nah teman-teman, kurang lebih mohon maaf ya guys ya, tutorial kita kayak gitu aja teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di konten Naruto Slugfest X berikutnya teman-teman. Saya Sofia Rahman, cabut, sampai jumpa, bye.